Aha, ini kita lagi bikin kandang labet dari akuarium bekas dan kayu-kayu bekas. Ya. Nah, jadi labetnya terlihat di kayak di dalam akuarium. Bukan ikan aja ya yang dimasukin akuarium. Ternyata labet juga bisa dimasukin akuarium. Ya, ini yang bikin tadi. Ya, ini yang bikin. Nah, ini tempat minum, tempat makan. Makannya tak kasih kayu bawahnya. Minumnya tak kasih apa itu namanya? Kayak kop belakangnya ya. Kalau apa namanya ini pintunya, ini pintu. Ini kasih ram. Ini tempat apa? Kotorannya bisa ditarik kalau butuh. Kalau bersihin mudah kan gitu. Nah, ini burungnya cuman dari akun bekas, makanya kacanya kurang bersih ya. Ayo nangkoyanya. Ini gelodoknya juga dari barang-barang bekas kayak internet atau plafon bekas ya. Nangkono ya, warna nangkono. Nah, ini yang bikin, oh, bagus sekali yang bikin.